BPBD Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, menetapkan 5 kecamatan di kota tersebut rawan tanah longsor. Kecamatan tersebut berada di kaki Gunung Dempo dan daerah aliran sungai. Saat musim hujan seperti saat ini, daerah-daerah tersebut mulai diberi tanda agar warga melakukan kesiapsiagaan terjadinya bencana. Untuk antisipasi itu, kita telah memberikan himbauan kepada masyarakat. Dan mengingat sekarang ini telah memasuki musim hujan, yang tentu saja sangat rentan dengan banjir dan longsor. Ya, kami menghimbau kepada masyarakat supaya berhati-hati. Dan apabila terjadi longsor, untuk segera melapor ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagaralam. Sejumlah pemukiman warga yang berdekatan dengan saluran irigasi juga masuk dalam daerah rawan longsor. Warga diminta agar memperbaiki drainase pemukiman mereka yang sering terabaikan. Jabil Hasan, Kompas TV, Pagaralam, Sumatera Selatan.